Kita telah lihat banyak bahagian dan cawangan dan sayap-sayap pemuda, wanita, puteri, putera semua nak buat program. Tapi sekarang ini program-program itu berkaitan dengan itu saja atau satu kawasan saja. So sekarang memperluaskan itu. Kita kata okey, 365 days, 365 hari kita nak PPP buat program bersama dengan community, aktiviti bersama dengan community. Dan tiap-tiap hari ada program. Boleh, kerana kita ada 600,000 ahli, kita ada 150 bahagian, 10 negeri, kita tak ada masalah untuk buat program tiap-tiap hari. Sebab macam saya di wilayah semalam, 6 program saya buat satu hari. So hari ini pun ada 4 program. Tiap-tiap hari kita mesti ahli kita di bawah boleh buat program bersama dengan komuniti-komuniti tertentu atau komuniti-komuniti yang mereka berada atau mana dia punya cawangan dia ada. Maka kita boleh lebih rapat dengan rakyat, lebih rapat dengan tahu mengetahui apa masalah mereka sebenarnya. Tadi yang Ahmad Bro kata masalah ini tiap-tiap hari akan ada masalah baru, you know. So kita cubalah mengatasi beberapa masalah yang kita boleh buat. So kalau kita buat aktiviti di Akar Umbi tiap-tiap hari, kita akan lebih rapat dan mereka tak akan kata oh masa ada pilihan raya baru jumpa muka. Masa ada pilihan raya baru nak buat program. Tak ada. Kita nak tunjuk 2016 365 days. Ini bila saya buat pengumuman ini, Malaysia Book of Record semalam dia call saya, dia orang nak ambil record to do it as a Malaysian record. So we have the support.